Ajang Central Java Investment Business Forum atau CGIBF 2022 dilirik oleh calon investor dalam dan luar negeri. Pada hari pertama penyelenggaraan Rabu 9 November 2022 tercatat sebanyak 20 calon investor menyatakan kepeminatan dengan nilai rencana investasi 19,43 triliun. Ganjar Pranowo mengatakan CGIBF merupakan beranda untuk menawarkan berbagai potensi investasi. Ia berharap ajang ini akan memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah. Ditambahkan, CGIBF merupakan tempat yang pas bagi para calon investor untuk menggali potensi investasi di Jawa Tengah. Selain fasilitas one-on-one meeting, juga ada tur investasi yang memberi gambaran nyata terkait kondisi kesiapan fasilitas di Jawa Tengah. Di sisi lain, Ganjar juga menaruh perhatian pada perlunya sektor pendidikan melakukan penyesuaian dengan dunia industri. Melalui berbagai sekolah kejuruan dan vokasi, Ganjar mengharuskan kurikulum disesuaikan dengan kebutuhan manufaktur. Jangan lupa nyalakan loncengnya dan subscribe channel Sahabat Ganjar agar teman-teman semua tidak ketinggalan berita terbaru dari Pak Ganjar maupun dari Sahabat Ganjar. Terima kasih.